تخلى عن ميلادي المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ذقت ولن أتخلى عن ميلادي المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى السلام عليكم بابا إبو حين القرآن تجلى yang pertama kali dibangun Rasulullah di Madinah. Semoga kita semua mendapatkan pahala umroh yang sempurna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wakaromahu Tashrifan Watakziman Wamahabatan Wabirro Nawaitu Tawafa Saba Amar Watin Lillahi Ta'ala Mimba dihayatil bur Zuktu walalan atakolla sejarah ya. Seakan-akan untuk mempererat lagi darah antara Makkah dan Madinah, yang mana Madinah itu dari ayahnya itu di sini dekat Nabawi, tempat kelahiran Abdullah ayah, tidak jauh dari tempat lahirnya ayahnya sebelah sana ya. Hanya sekedar itu. Makasih Ustaz. Kuatkan hati tetap tersenyum, aku berdoa, terus berdoa untuk dirimu. Tuhan dia sedang berjuang, jaga dia, lindungi. لا ولا بنت قادر ادخل النساء والله قاعد اتحدث مع لا انت بعد الرسول عليك.
harus berdoa untuk diri. Bismillahirrahmanirrahim. Destinasi yang sekarang kita berada di sini bukan hanya sekedar masjid, bukan hanya sekedar tempat, namun selalu memiliki sejarah. Lalu kalau misalkan ada yang bertanya mengapa harus dibentuk selalu masjid gitu ya, tiba tempat apa gitu? Itu merupakan budaya kaum Arab secara keseluruhan. Baik kaum Arab. Fakhur ataupun menyendiri di tempat ini. Wallahualam dulu bentuknya seperti apa saya tidak tahu. Begitu juga dengan masjid yang Abu Bakar. Sama seperti Abu Bakar. Masjid Arab. Bukan hanya apa? Bukan hanya saling rapi. Namun mereka pun di luar itu memiliki tempat-tempat tersendiri untuk tafakur, taholi, menyerahkan diri ataupun berbincang bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang Masjid Ali itu bukan rumahnya ya, Dek? Bukan. Katanya sama. Dalam satu riwayat memang ada yang mengatakan, tapi yang lebih tepat sama seperti Abu Bakar. Tempat tafakur. Umar ada di belakang pengar sebelah sana. Di sana. Sama seperti itu. Jadi tempat-tempat khalwat, tempat-tempat sendiri, tempat-tempat Ya pengen sendiri kan karena kita butuh sendiri harus punya Alhamdulillah udah di Masjidil Haram. Dek, Bapak Mahmud udah di Masjidil Haram. Hai Elang, Masjidil Haram. Halo Ibu, Pak, Masjidil Haram, Pak. Alhamdulillah. Kita sholat isya dulu ya. Habis sholat isya ntar baru ini kita tawaf, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam. Fahayna Rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darussalam wa barokta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma zid hazal baita wa tashrifan wa ta'ziman wa mahabatan wa zid an syarrahu wa azzamahu
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini adalah program tahajud terakhir dari Fakhri Raudhah, sekalian menyelesaikan sholat 100 rakaat. Alhamdulillah, setelah ini kita akan tawaf wada pamitan. Semoga semua yang dilakukan Allah simpan sebagai harta surga, sebagai kebaikan dunia akhirat, dan mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah dan ridho Rasulullah. Selesai 100 rakaatnya, Bu. Masih? Hah? Sudah selesai ya? Alhamdulillah. Kadang-kadang kita ngantuk ya. Sudah pada rapi 100 rakaat ini. Nah, tinggal wada ya. Alhamdulillah. Banana. Siapa yang di sampingmu? Banana. Fatimah, alhamdulillah.